untuk segera mengambil alih dan mengamati, mengganti Akta 21 sehingga ada keterlibatan dan keterikatan antara pemerintah dan Yayasan Undipa Maumere. Dalam proses pengelolaannya dan setelah mengambil alih, fraksi juga menegaskan kepada pemerintah untuk melakukan audit eksternal terhadap sistem pengelolaan keuangan di Yayasan Undipa Maumere. Sepuluh, pembangunan terkait pembangunan rumah konek di Puskesmas Maumere dengan anggaran 1.057.000.000. Dari sekian pekerjaan kurang beres karena corong baloknya seluruhnya retak. Untuk itu fraksi meminta dan menegaskan untuk menunda biayanya supaya bisa diperbaiki rumah konek yang ada di Puskesmas Maumere. 11. Fraksi Partai Hanura menegaskan bahwa mari kita save Niang Tanasika. Mari kita save Yayasan Undipa Maumere dari keserakahan, dari ketamakan, dari kesombongan dan keterlakusan, dari ketidakjujuran orang-orang yang ingin memiliki barang yang bukan menjadi miliknya. Dan kita yakin dan percaya, para leluhur Niang Tanah ini, hina Niang Tanah Wawa, hina Wawa Lucu Wawa Lelu, hina Lucu Wawa Bedunia Dewa Wawa Bedun Tanah, bahwa tanah kita bisa, bahwa tanah kita dasar, bahwa dua penutupi Lelu Amuan Palu-Palu, Lalu menerulah reta. Reta sewa kepitu reta total aku lalu. Reta bulan ke bulan. Kerajaan raja reta Yesus. Reta hulu reta dahat. Reta borong reta kutu. Kita ini pilih balik yang kembali. Terlihat terlihatnya nama terbang tanah. Mulai bawa Lio waktu ini kutu Lio Sabdiaman. Guru-guru Sabdiaman. Emaya bawa. Majibu yang kaya umat doa meratele. Murale. Hikong kera lah alat reta naik ini. Kedam kaliau. Bali. Mati tarai yang dahat. Ayo reta telang reta. Eba baku para bayi. Dua orang pemulaian, minubah malayah. Bali, kokor, batu lapar, gunungan bobol rontolok. Emang ya tau, reka di tewa gunungka, kowe miru polroi. Sika lima tau metok, hayata dua, lima dua wangka. Hayata yang dua, ya tau lima dua, anak roda lapatan. Dan lu berburu, lebet penono. Tengah niang tangan lalu luar, harus semakin kuat yang membuat foto dalam proses pekerjaan dan proses perjalanan. Niat pada sekali teristimewa Yayasan Undipa Maumere. Sidang dewan dan hadirin yang terhormat, demikian pandangan politik dari kami fraksi Partai Hanura terhadap pidato pengantar tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Sika